Cadangan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memperkenalkan sistem e-undi di Malaysia perlu dibincangkan secara lanjut dan terperinci sebelum perlaksanaannya. Ketua Menteri yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Melaka Adli Zahari berkata, Pilihan Raya Kecil PRK adalah medan terbaik untuk menguji keberkesanan sistem berkenaan sebelum terus dilaksanakan dalam Pilihan Raya Umum PRU. E-undi yang nak diperkenalkan SPR, saya rasa dia perlu perbincangan lanjut kerana sistem yang diguna pakai adalah sistem yang baru. Dan saya fikir kalau mahu dilaksanakan, dia mungkin boleh dipilotkan pada mungkin pilihan raya kecil tertentu. Jadi saya fikir dia tidak boleh terus dilaksanakan dalam pilihan raya umum. Jadi kalau mahu dilaksanakan, saya fikir ada munasabahnya kalau dia dipilotkan dalam pilihan raya kecil. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri di Seri Negeri Air Keruh. Sebelum ini, pengurusi SPR Azhar Azizan Harun mengumumkan SPR sedang mempertimbangkan pelaksanaan sistem e-undi yang disifatkan sebagai lebih efektif dari segi kos, lebih efisien dan sukar ditipu. Bagaimanapun katanya, cadangan itu memerlukan lebih banyak kajian termasuk dari aspek perundangan lain dan mungkin tidak akan dilaksanakan dalam masa terdekat.